Guys, nah di video kali ini cara mengubah foto profil kita di aplikasi LINE guys ya. Nah, bagi kalian pengguna baru mungkin kebingungan bagaimana cara mengubah foto profil guys ya. Nah, cara itu cukup mudah. Langsung aja di sini saya contohkan. Kita buka aplikasi LINE-nya dulu guys ya. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi LINE kita guys ya. Nah, kemudian untuk mengubah foto profilnya itu sangat mudah guys ya. Kita tekan aja di bagian sini guys, di bagian pengaturan. Nah, kemudian kan ini ada di bagian akun guys ya. Nah, ini kita tekan profil. Nah, kemudian di sini kan ada dua guys. Kita bisa mengubah foto sampul ataupun foto profilnya guys ya. Di sini kita contoh foto profil aja. Kita tekan aja di bagian logo foto ini guys ya. Nah, kemudian apabila muncul seperti ini, kita bisa menggunakan dari galeri guys ya. Galeri itu kan bisa sesuaikan aja mau pakai foto kita sendiri atau mau menggunakan foto yang mana. Kita juga bisa menggunakan avatar. Nah, di sini saya menggunakan contoh foto avatar guys ya. Langsung aja kita tekan, kemudian kita tekan izinkan, kemudian kita tekan oke. Oke, di sini, oh di sini ternyata nggak bisa guys ya di HP saya. Di sini langsung aja kita contohkan dari foto galeri kita aja guys ya. Nah, di sini galeri kita cari dulu kita ingin menggunakan foto yang mana guys ya. Nah, misalnya setelah kita memasukkan foto kita guys ya, langsung aja di sini kita sesuaikan. Kemudian apabila sudah sesuai, langsung aja kita tekan selesai. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini saya sudah berhasil mengupdate foto profil saya guys ya. Nah, caranya kan cukup mudah ya guys ya. Oke, semoga kalian paham. Jika ada pertanyaan bisa kalian komen di bawah dan sampai jumpa di konten berikutnya.